Assalamualaikum sahabat toko mainan Nakila. Kali ini kita akan mencoba merakit unikit UK803, yaitu mobil yang sangat besar di antara dua tipe unikit terbesar yang pernah di ada ya. Jadi ini dia, menampakkan unikit UK803. Dan dusnya itu sangat besar guys, segede gini, hampir setinggi saya. Dan itu dusnya beneran lebar banget. Nah, yuk kita langsung bongkar aja nih guys, apa aja yang jadi isian dari si unikit UK803 ini guys. Yuk kita simak. Yang pertama ini kita buka dulu menggunakan cutter ya guys. Yap, kita unboxing dulu. Dan kita geserkan dulu. Hop. Yang pertama ini ada jok atas, jok bagian atas kita pinggirkan dulu guys. Lalu jok bagian depan kita sini. Dan ini ada roda. Rodanya ada 4 ya. Dan inilah penampakan ketika sudah kita bongkar ya, isian dari unikit UK803. Nah, yang paling besar ini adalah bodi utamanya ya kan. Ini hampir 45% sudah terpasang ya, tinggal kita rapikan di bagian perintilan kecil-kecilnya saja kan. Dan ini sudah ada di bawah semua nih untuk bodi. Ini bodi sudah di luar, ban sudah di luar, jok sudah di luar juga. Dan itu ada pelek, setir, gawang depan dan gawang belakang, lalu ada as. Dan di sini ada manual book, kita nggak pakai karena sering rakit. Dan di sini ada velg nih kan, velgnya keren banget. Dan untuk tampilan bagian dalamnya itu seperti ini kan. Nah, ini akinya tuh sudah pakai casing ya, udah di cover. Dan kalau misalnya nanti mau ngecas, itu kalau misalnya mobilnya susahnya diangkat, ini bisa langsung diangkat si akinya saja kan. Dan untuk mesinnya sendiri, ini dia pakai tipe JR ya kan. Ini saya jamin awet nih, karena emang ini tipe mesin yang paling bandel saat ini. Dan untuk tampilan belakangnya simpel saja, tidak ada apa-apa lagi. Ini kita coba cek bagian bawahnya ya kan, karena emang ini berat, jadi saya simpan dulu di sini. Nah, ini kita saya coba membalikan seorang diri. Wow, seorang diri. Dan inilah penampakan bagian bawah dari unikit UK803 ya kan. Walaupun ball jointnya tuh sebenarnya dia tuh besi biasa, tapi ini di cover lagi sama plastik, keren banget nih. Dan ini shock breakernya tuh wow, mantep nih. Ini konstruksinya tuh kokoh banget guys, rapih banget. Dan untuk gearboxnya sendiri tampilannya seperti ini kan. Ini gearbox super nih ya, mantap. Dan di cover juga sama casing yang menurut saya tuh ini keren banget nih, rapih banget. Yap, nah ini tampilan bawahnya kan secara keseluruhan. Dan saat ini, yuk langsung saja kita mulai untuk perakitan. Let's go!
inilah penampakan setelah dirakit dari unit kit UK803 Yap, UTV MX. Ini tuh mobil besar, salah satu mobil besar dari dua varian terbesar yang unit kit keluarkan ya. Dan ini tuh salah satunya, dan ini tuh mantap banget guys, 24 volt. Wow, dahsyat ya. Ini saya suka tampilan belakangnya tuh rapi banget dan kece badai abis nih kan. Jadi dan untuk konstruksinya juga sangat kokoh dan oke banget nih kan. Nah kalau untuk mau reviewnya, saya pernah upload ya di video saya sebelumnya. Ya sekian video dari kita. Wassalamualaikum.